Untuk pembuatan coklat mantik, di sini kita membutuhkan coklat spons ukuran 18 hingga 20 cm. Kemudian kita juga membutuhkan coklat buttercream. Pertama, kita potong terlebih dahulu untuk cake-nya. Kita belah menjadi 3 atau 4 bagian. Oke, kemudian kita akan tunggu untuk beberapa saat. Kita akan kembali untuk beberapa saat lagi. Nah ini dia, setelah kita tunggu untuk beberapa saat, saatnya kita selesaikan proses hiasannya, yaitu dengan menghias sisi sampingnya. Kita siapkan star cup. Nah, ini dia bahan coklat cake.